kerana dengan memberi makan, ia akan memberikan satu kesan, iaitu dapat mempereratkan hubungan dalam kalangan kita, terutamanya di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin makanan yang kita berikan kepada orang lain itu tidaklah semewah seperti orang lain, akan tetapi sekiranya kita melakukannya dengan penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang besar kepada kita di dalam bulan Ramadan nanti. Telah berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah taala, "Rubbama amalin saghir tu'azzimuhu binniyah." Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah hanya kerana niat. "Wa rubbama amalin kabir tusarriruhu binniyah." Dan betapa banyak amalan yang besar tampak besar di sisi pandangan manusia tetapi menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala juga kerana niat.